Okay guys, hari ni kita akan jalan-jalan ke Hotel KLCC View. Okay, so hari ni saya dengan Ibni akan membawa anda semua untuk melihat keadaan di mana tempat yang kita biasa buat table. So dekat Hilton Hotel. Dekat Hilton Hotel ni dia punya view memang orang kata nice lah. Boleh nampak KLCC dan KL Tower. So jom saya bawa anda semua pergi ke Hilton Hotel. Okay, so kita dah sampai. Kat sini memang parking yang biasa kita orang parking kan. Agak sempit sikit. Ada lorong tikus kat depan sana tu. Ada lorong tikus. Untuk anda yang nak datang sini, mesti ada parking yang hotel akan membagi lah. Kita orang akan parking kat sini saja. Right. Okay, kita dah sampai dekat tempat parking. So kita akan buat balon dulu untuk kita set malam nanti untuk meja customer. Tapi sebelum tu, sekejap lagi kita akan bawa anda pergi jalan-jalan Hotel Hilton. So dia ada dekat sebelah sana. Oh, dekat atas sana KLCC, anda boleh nampak. Hotel tu ada dekat atas. Atas sana. Right. Macam biasa, so kita pakai tong yang kecil ni. Hari ni kita akan buat warna, tema warna gold. So customer request warna gold. Kat sinilah jalan yang selalu saya akan lalui untuk pergi ke hotel. Kau nampak jalan-jalan ni macam-macam ada kat sini. Jadi untuk orang wanita yang marking kereta di sana, tidak digalakkan lah untuk lalu ke jalan ni waktu-waktu malam ke kan. Memang bahaya lah. Alright. Thank you.
Thank you.
Indonesia. Indonesia eh? Bukan Indonesia. Orang Jawa. Siapa-siapa orang Jawa kat sini boleh komen. Sekejap lagi kita pergi kedai. Kedai apa nama? Jawa Anu. Right. So hai, ni nama dia Nizam. Okay, mana name tag? Aduh, kejap lagi pakaian Nizam. Okay, dia staff yang terbaik kat sini. Nanti korang akan jumpa dia lah. InsyaAllah. Right, okay Nizam. Okay, ni kita punya steward. Yeah. Eh, bye, hello, bye. Hello, say hello, hello. Hello, bye. Thank you.
Cik Nizam. Kecil lah sangat. Okay Nizam, boleh bagi tahu tak apa yang special dekat sini? Apa yang special dekat sini? Apa yang special dekat sini? Of course, pemandangan betul lah kan? Okay, pemandangan, view, okay. Tapi okay, orang semua nak tahu dekat sini, food apa yang best? Dekat sini food apa yang best? Lalu yang datang dinner dekat sini kan? Mereka lah, mereka selalu memilih. Okay, mereka ya? Mereka selalu memilih set platter kita. Dessert kita lah yang sedap kan? Yeah. Yang menarik. Yang TikTok lah kan. Okay. Burger. Mau beli burger grill. Grill. Macam kambing semua ada kan. Lamb. Okay, nasi kalau ada orang nak makan nasi apa semua ada. Ada nasi ada kita juga. Ada. Dekat sini specialist kita ada nasi lemak. Aromatik. Yang tu signature lah kan. Okay. Bagi perkongsian yang menarik. Okay, so kalau ada orang yang nak makan dekat sini, so dia orang nak contact dekat mana, macam mana tu? Kita akan bagi card lah. Sebab kita ada card kan? Card eh? Card ada, lepas tu kita punya. Okay, tak. Macam kalau kata orang luar, dia nak datang sini macam nak tempat dekor dengan Hilton punya, ada nombor lah. Ada nombor. Okay, tak. Ini kita akan masukkan dalam description kita lah. Okay. Right. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okay, bye. Meja tegak semua. So,
Dekorasi cantik, food pun nice. Okay, thank you very much. So, semua portion pun kenyang lah. Yeah, okay. Steak pun sedap. Tak next tempat lain pula ke boleh? Seri ke untuk... Yeah, kita ada discount. Sure, sure. Okay, thank you very much. Okay, thank you, Mr. Guy. Okay, bye. Thank you.
Thank you.
Bye.